Ni go to the right man. Oi, signal mana kau sial lah. Okay, hari ni aku nak pergi mana pula? Aku ada tempat yang special juga aku nak pergi. Hari ni aku nak pergi bengkel. Bengkel mana pula? Aku nak pergi bengkel dekat Putra Hike. Nak tengok status motor aku yang tengah repair. Korang dah tengok video aku yang dekat FZ Crew tu kan? Yang aku pergi TTS tu. Masa tu motor aku problem. Problem dia dia macam ada bunyi knocking dekat bahagian head aku. So tak tahulah sama ada tepet yang problem ke apa kan. Bunyi pun kuat. So aku nak pergi tengok lah. And also aku dapat tahu diorang dah buka aku punya head. Dan dia kata sangat mengerikan. So apa-apa, kita jumpa sekejap lagi lah. Aku nak save memori aku ni kejap. Memori aku ni pun tak banyak. Alright, nanti kita jumpa kat bengkel. Wap. Kat mana pula ni? Alright, kita dah nak sampai. Ini dekat area Putra Hike. Cepat. Inilah dia bengkel Jime Speed Shop. Om. Okay, sorry. Ah, macam. Tak apa, biar. Baru pakai tembak. Yalah, apa problem? Bal dia. Oh, bal dia. Apa gambar tu? Oh. So, ni lah motor aku. Nampak je dia apa. Blok standard aku lah. So dia kata tak apa. Dia kata aku punya ni cuma buff je. So tak ada masalah. Orang dia ni aku punya head. Head pun standard, tak ada masalah. Standard gaban je. Tunggu dia siap je lah. Satu paling best dekat bengkel Jimmy ni, kau tengok dia dah apa. Bukan legend kat sini. Itulah progress repair motor aku tu. So mula-mula yang dia bagi tahu pasal aku punya valve lah. Valve aku dah barai. Tapi dia ada benda yang tak tunjuk. Sebenarnya dengan blok aku pun barai. Blok piston aku pun barai juga sebenarnya. Itu pun menambahkan kepeningan dekat kepala aku ni. Damn man, nasib lah kalau kau dah modi sikit motor kau, kau dah usik, memang akan jadi macam tu punya. So sebab tu lah kalau korang modi ni, korang kena kalau nak buat terus lah. Macam buat sikit-sikit ni,
Boleh, boleh tu boleh. Tapi dia akan jadi macam tu lah. Tapi tengok condition juga lah. Macam tadi mekanik tu kata kadang-kadang material barang pun boleh jadi macam tu juga. So kalau dia kata kalau nak modi ni, carilah barang yang betul-betul tahan. Dia biar mahal tapi dia tahan. Macam tu. So kalau ada motor korang yang ada rasa simptom-simptom macam tu, okey, macam contoh motor aku ni, problem valve dia. So aku ingatkan macam bunyi tepet, tapi bunyi tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. And so on, bunyi blok calar satu. Lepas tu valve aku pun barai. So kalau agak-agak bunyi macam kuat macam tu, baik hantar je lah repair. Kalau korang tunggu lagi, memang akan lagi barai. Lepas tu akan lagi banyak kos nak repair. Tapi itulah, bila aku dengar apa benda yang dia cerita semua, membuatkan aku teracun untuk naik blok. Hey, teracun is real, man. But dia cakap tu pun untuk kebaikan kita juga. Carilah barang yang mahal asalkan dia tahan. So aku rasa blok aku pun tak lama. Tak ada apa nak cakap pun. Aku rasa cukup kat sini ya. So kita akan jumpa dekat next video. And kepada yang baru singgah channel aku, teruskan subscribe aku. And jangan lupa like, share, komen dekat channel aku. And kita jumpa lagi di next video. Bye.